Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Atas nama pimpinan pusat Muhammadiyah, kami menyampaikan selamat wisuda, termasuk untuk wisuda tahfid bagi siswa-siswi SD Muhammadiyah 2 Gresik Kota Baru. Dalam penilaian dan apresiasi banyak pihak, SD Muhammadiyah 2 Gresik Kota Baru ini dipandang sebagai sekolah unggulan yang mampu hadir di kancah nasional dan internasional. Karena itu kami memberikan penghargaan yang tinggi atas pencapaian kualitas yang terbaik ini. Tetapi tentu kualitas itu harus terus ditingkatkan di tengah persaingan yang luar biasa. Jangan lengah dan jangan stagnan. Kami harapkan SD Muhammadiyah 2 Gresik Kota Baru semakin berada di depan, menjadi sekolah unggulan, sekolah Muhammadiyah berkemajuan. Pada saat yang sama, wisuda ini juga harus menjadi tempat dan wahana untuk bersama-sama berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya insani secara lebih merata lewat pendidikan dasar. Bangsa Indonesia telah terus berusaha untuk memajukan pendidikan, tetapi kita masih tertinggal dari negara-negara tetangga. Karena itu, SD Muhammadiyah Gresik Kota Baru harus terus meningkatkan kualitas SDM-nya secara lebih merata, secara lebih meluas, sehingga bukan 1, 2, 3 yang berprestasi dan berkualitas, tetapi bersifat menyeluruh. Lebih dari itu, kami harapkan bahwa lulusan-lulusan SD Muhammadiyah Gresik Kota Baru sebagaimana lulusan sekolah Muhammadiyah lainnya harus memiliki distintif atau kekuatan pembeda dalam hal karakter akhlak mulia. Pendidikan dasar harus menjadi fondasi yang kuat untuk mendidik akhlak sejak dini, mendidik iman, akidah, ibadah sejak awal, sehingga akidah, ibadah, akhlak menjadi kekuatan ruhaniah yang membentuk kepribadian yang mulia dan utama. Kemudian sekolah dapat menjadi tempat persemaian untuk mengembangkan bakat, minat, ilmu pengetahuan, penguasaan teknologi, dan wawasan kehidupan. Sehingga lulusan SD Muhammadiyah 2 Gresik Kota Baru akan semakin menjadi kekuatan pembeda. Yang terakhir, kami harapkan bahwa SD Muhammadiyah 2 Gresik Kota Baru juga akan menjadi role model bagi sekolah-sekolah lain jika terus meningkatkan kualitasnya sebagai sekolah unggulan. Sekolah unggulan yang betul-betul memberi kontribusi terbaik bagi kemajuan Muhammadiyah, umat, dan bangsa. Terima kasih atas pengkhidmatan seluruh sivitas akademika SD Muhammadiyah 2 Gresik Kota Baru. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.